Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyebut ada Jenderal Bintang 3 yang merasa ketakutan saat menangani kasus Verdi Sambo. Mulanya Kamarudin membahas soal uang senilai 200 juta rupiah milik Brigadir J yang ditransfer seseorang ke rekening Bripka RR. Kamarudin lalu menduga yang melakukan hal tersebut adalah Verdi Sambo. Ia lantas meminta PPATK untuk turut serta menyelidiki kasus pembunuhan Brigadir J. Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 yang bercerita, merasa ketakutan saat menangani kasus Verdi Sambo. Kamarudin mengaku tak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut serius atau hanya bercanda. Akan tetapi menurutnya, Verdi Sambo memang memiliki sosok pelindung. Kamarudin kemudian menceritakan momen saat ia mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Kamarudin menjelaskan saat itu penyidik malah ketakutan. Ia menyebut penyidik takut jika handphonenya dipantau. Bahkan ada juga penyidik yang menolak bukti.